Menunjukkan bahawa dakwah Islam adalah dakwah yang ikhlas, bukankan minta upah, bukan tak boleh minta upah. Dan dalam satu hadis disebut, dalam hadis Nabi berjalan lalu berjumpa dengan dua kubur. Nabi kata dua kubur ini sedang diseksa, bukan dosa besar, dosanya tak besar. Yang satu ni dia basuh kecing tak bersih, yang satu ni dia suka namimah, suka mengancung. Namim, suka mengancung. Dia orang Islam suka mengancung. Lalu Nabi suruh ambil pelepoh tamar yang hidup. Nabi pun kerak pelepoh ni, Nabi pacok di atas kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan seksa ataupun menghilangkan seksa keduanya dengan pelepoh tamar yang hidup ini. Kerana pokok yang hidup bertasbih, memuji dan memuji Allah. Dengan tasbih pokok yang hidup, orang mati juga boleh mendapat rahmat di dalam kuburnya. Dengan sebab itu, kalau nak bersih kubur, jangan buang semua sekali pokok-pokok itu. Biar ada rupuk-rupuk yang hidup di atasnya, kecuali pokok yang besar. Besar sangat tak apalah, pokok yang kecil biar di situ jaga. Kerana pokok yang hidup ni bertasbih, memuji dan memuji Allah. Bersih, tak bersih kecing, kecuali mereka yang sakit. Cuba air kecing sokmo, itu dimaafkan oleh syarak. Tak orang nak buat basuh-basuh, lepas tu pergi semayang tubik pula. Ambil semayang tubik, main 4-5 kali, siapa kali, ini dimaafkan oleh syarak. Tak apa, tak jadi salah. Yang salahnya dia boleh bersih, dia bukan ada sakit apa-apa, dia tak sambil lewa saja dalam membersih najis dia. Itu yang disebut seksa. Adapun seksa kubur, adapun mereka yang dihinggapi penyakit, dimaafkan oleh syarak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang mampu dia buat. Yang tak mampu buat, Allah Ta'ala maafkan. Termasuklah mereka yang kecil seumur tadi, dimaafkan oleh syarak. Itu sebagai tambahan.